termasuk buzzer-buzzer dipakai kan artis oh. dipakai untuk itu dan itu biaya mahal semua sekarang ketika jet sekarang ini kayak uh, uh, kaisang nggak ada yang bisa menghentikan ini bau amis ini kan menyuruh yeah, terus yeah, 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 apa yeah. karena mungkin memang tiarap buzzer udah mulai tiarap rupiah buzzer rupiah dulu itu kan yang lima tahun 10 tahun kan hampir nggak ada suaranya artinya terbungkus rapi lah nggak ada yang nah ini sekarang media nggak bisa bicara tentang jet ini kan harusnya kan kalau dulu bang ini nggak bunyi bang Oh. Ini hilang ya begini, nah berarti kan mudah melemah. Ya, ya. Oh. Ada 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 hal yang terganggu sekarang ya, di sistem ya, inner circle ya. Meliau, ya, ya, ya. yang artinya tidak lagi pasang badan gitu. Nah kemudian drama politik yang sedikit ditandai masyarakat sebagai perubahan ketika. MK mengeluarkan SK 60 ya kan terjadi uh, pengusulan RU pilkada kan tapi tiba-tiba ketika ada demo ya tiba-tiba berubah jadi ya, di uh, akhirnya nanti akan DPR yang berikutnya yang akan melanjutkan kan begitu ya sebelum itu bang soal revisi no 6 pilkada apa yang terjadi sebetulnya ya tapi banyak orang mengatakan kalau kemarin dipaksakan itu memang putus itu memang uh, lebih ganas pada sembilan puluh delapan. Iya. Kenapa anda? Karena lebih lebih mengerikan daripada sembilan Karena memang ini kan dianggap betul-betul presiden sebenarnya sudah banyak melakukan pelanggaran konstitusi. Oh. Tapi ini klimaksnya. Mulai dari dianggap sebagai cawe-cawe pada konteks keputusan di MK dulu ketika meloloskan Gibran. Sebelum juga ada misalnya Pak Jokowi. Masih ingat nggak, Abang Jokowi pernah bilang kan itu yang kemarin kita bahas itu kan. Uh. Saya menggunakan saya ada intel-intel saya kan di mana-mana kan ya, untuk, untuk mengetahui mengawasi kerja-kerja partai politik itu sebenarnya bisa diimpis bang memang, Namanya ini persyaratan itu? Nah artinya dimaafkan semua kan? Ya, ya. Nah yang ini ini makanya seluruh turun Akumulasi. artis semua orang turun aktivis hmm. yang selama ini sama Pak Jokowi memang kan Jokowi memang kan hebat bang siasat taktik ya, taktik Jokowi memang hebat siasat eh, Pak Jokowi itu adalah Mahasiswa kenapa nggak ada demo bang selama ini? Kan saya udah pernah sampaikan. Itu tidak pernah terpikirkan banyak orang. Gitu. Bahwa. Ketika ada 30% suara rektor itu dari uh, pemerintah. Jadi kalau abang menang di, part, di Senat, di, di Andalas misalnya, jadi dipilih oleh semua mayoritas Andalas Senatnya, abang belum otomatis, belum tentu ada jaminan jadi rektor. Yeah, yeah. Sebelum mendapatkan saham 30% dari pemerintah. Oh. Nah, itu kan ngunci, Bang. Jadi, semua rektor terkunci, kan? Kalau Anda mau jadi rektor, ya izinnya sama pemerintah. Ya, kalau ada mahasiswa yang nakal, yang demo, yang merusak, yang uh, merusak citra pemerintah lah, ya ada tertipkan. Hmm. Tertipkan gimana? Kalau nggak bisa dikasih peringatan di DO kan? Gitu itu kan terjadi, Bang. Di UI, berapa daerah oh, kemarin kan? Terjadi, mahasiswa yeah. di, di DO kan? Diingatkan kan? Dan itu lima tahun, sepuluh tahun, kan? Hampir senyap, gerakan mahasiswa <laughs> itu ya. Dan itu kan kita nggak hmm. kepikir itu, enggak, kan, enggak, itu enggak, taktik enggak, loh, enggak bang. Nggak ada orang yang Kepikir sejak diambil 30 suara pemerintah kan hmm. untuk kita syarat menjadi rektor. Gitu. Sebelumnya itu full kewenangan vetonya senat bang. Itulah kehebatan taktik. Saya nggak lepas itu apakah itu berkelas atau tidak. taktik untuk stabil ya. Sehingga belum lagi kemudian akademisi, akademisi, kaum intelektual hmm. itu. Guru-guru besar jadi juta besar, ya kan? Oh. Aktivis-aktivis mila yang jago-jago di 98 yang keras-keras, komisaris. Ah, komisaris. <laughs> Ditarik pelan-pelan itu, bang. Iya, di, iya. Itu di periode pertama loh, bang. Abang lihat itu iya, iya, iya. polanya loh, pola loh. Iya, iya, iya. Cara mempertahankan stabilitas sangat topi lah sama Jokowi iya, iya, loh, bang. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mau belajar tentang pemimpinan yang stabil, itu memang Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang dia perkirakan akan mengganggu dia di kemudian hari, itu dikasih jabatan semua, bang. Dikasih mulai dari aktivis kaum intelektual, orang-orang koto tokoh kritis, budayawan, orang-orang penting Republik ini bahkan ada yang nangis kemarin baru sadar itu kan terlambat sebenarnya. Tapi kan mereka paham bahwa ini taktik itu siasat yang memang tidak terpikirkan banyak orang. Termasuk buzzer-buzzer dipakai kan, artis dipakai untuk itu dan itu biaya mahal semua. Sekarang ketika jet sekarang ini, Kaisang nggak ada yang bisa menghentikan ini bau amis ini kan menyuruh yeah, terus yeah, 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 apa yeah. karena mungkin memang tiarap bazar udah mulai tiarap rupiah bazar rupiah dulu itu kan yang lima tahun sepuluh tahun kan hampir nggak ada suaranya artinya terbungkus rapi lah nggak ada yang nah ini sekarang media nggak bisa di bicara tentang jet ini kan harusnya kan kalau dulu bang ini nggak bunyi bang ini oh. hilang ya begini -gini. nah berarti kan mudah melemah yeah, yeah. Oh. Ada ada Oh. Ada 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 hal yang terganggu sekarang yeah, di sistem inner circle meliau, yang artinya tidak lagi pasang badan gitu. Oh. Nah itu kan dulu artis baze baze rupiah itu cacian makin luar biasa bang. Itu seperti presiden yang tidak ada salah sama sekali oh. dan itu sempurna. Bahkan saya sebenarnya 10 tahun kan jadi pengamat yang yang seperti dianggap oposisi padahal enggak. Saya hanya mengkritik ini nggak benar juga gitu. Yeah, yeah, yeah. Kok ini terlalu melunjak jadinya saya bilang. <laughs> Tapi artinya kalian sendiri saya bilang yang buat presiden melunjak yeah, gitu. Yeah, yeah, yang, ber, yeah. yang salah pun didukung. Yeah. Meskipun kemarin banyak nangis gitu, yeah, yeah, yeah. banyak demo lagi kan. Tapi sudah telat kan. Cuma kok semuanya ini temperamental gitu. Yeah, yeah. Ini enggak fair saya bilang. Ada yang salah ini. Padahal lima tahun yang lalu saya banyak puji banyak juga yang saya kritik. Tapi enggak ada yang berani mengkritik. Yang mengkritik justru dianggap merusak gitu. Oh. Ya, dianggap uh, toksik. Ya, Mengkritik toksik itu bang, musak bangsa, tidak menginginkan Indonesia maju, hanya anda di otak anda itu hanya perpecahan. Ini bilang itu kita toksik. Padahal itu tentang kita soal hutang kita ingatkan, soal undang-undang konstitusi. Pak Jokowi yang paling tidak berpihak pada demokrasi, saya bilang, tidak berpihak pada penegakan hukum, itu dibilang kita toksik bang. Soal undang-undang MK, undang, undang KPK dan seterusnya. Ya, yang menarik tadi anda bilang apa yang perbedaan? 98 dengan mahasiswa kemarin ada apa? Iya sebenarnya kan udah puncaknya kemarin itu kan ya, ya. konsolidasi. Jadi belum pernah, sorry, belum, ada belum pernah itu. terjadi ya kayak ini, gini ya. Ini 10 tahun ini paling cepat. Karena oh. ini bang, ini tidak ada yang menggerakkan, ya oh. yang secara masif ya, sistematis ya. Kalau ini sebenarnya apa? Ada. Ada kan oh, iya. kalau ini betul-betul hanya kesadaran karena ada pelanggaran konstitusi, artinya menganulir putusan MK kan itu. Dan dan konsolidasi ini banget, bang gitulah, ya. cepat banget, nggak nggak butuh waktu lama, dan tidak ada toko sentral yang mengkondisikan apa enggak nah, ada ya, saya ya, lihat, ya, ya. itu gerakan artis datang ini artis, nggak tahu nih artis yang datang kemarin itu kan perjuangan dia jelas juga, meskipun dia iri juga dengan artis yang dibayar buzzer mahal, <laughs> mahal kan? persaingan ya. sesama artis juga <laughs> ini, kan. ya, ini istana bayar buzzer mahal artis ini pelawainya banyak saya nggak diundang nih, ya, ya. Ah, udah saya demo aja, tapi saya nggak baca begitu, enggak tapi lah, mungkin enggak. dia setia. Pada konstitusi tadi, bahwa ini presiden sudah berkhianat terhadap konstitusi demokrasi. Tidak harusnya presiden bisa menghentikan itu. Justru presiden punya statement lagi, kan? Kita hormati putusan MK, kita hormati putusan DPR yang merevisi itu karena bla 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 bla. Kan ada juga statement, iya. Hati kan itu jelas juga berkhianat, kan sebenarnya? Kalau presiden itu tahan pada konstitusi, dia kan harus bilang tidak ada yang boleh, kan gitu. Jangan tanya ke DPR lagi, ya, ya, ya. kan biasa begitu Pak Jokowi kan tanya aja ke DPR. Kalau dapat tanya ke MK, Kenapa? tanya ke anaknya sendiri. Jangan tanya ke saya, saya nggak tahu kan biasa begitu. Nah, mestinya kan dia bisa menghentikan itu, tapi kan dia memberikan ruang keduanya. Oh, iya. DPR tidak salah, MK nggak salah gitu. Itu kan sebenarnya pengkhianatan konstitusi, bang. Nah di situ mungkin orang udah nggak tahan gitu. Ini udah melecehkan, udah nginjak injak gitu, melunjak gitu. Ya, karena, nah mungkin ya. ngasih pembelajaran di situ. Dan itu bisa jatuh, bang. Kalau bisa. kalau diteruskan ya. Teruskan, mungkin di situ Pak Jokowi juga, saya nggak tahu Pak Jokowi, jangan-jangan juga nggak nyaman, nggak mau ini kan? Oh. Itu kan ini merusak citra dia, menjatuhkan beliau sendiri kan. Akhir ya nah, Tapi ada juga yang mengatakan Pak Prabowo justru tidak menyunginkan dia, gitu. tidak setuju juga, bahkan dia yang menghentikan ini gitu. Jadi siapa yang sebenarnya kita nggak tahu juga. Oh. Tapi ini sebenarnya pemantik yang berbahaya kan? Iya iya. Ini berisiko ya. tinggi. Ini ibarat pusaran air, bang. Kalau main-main di situ lagi nih, ini nunggu. Tenggelam aja nih bang. Hmm. Nah, nah itu konteksnya itu. tadi, Anda kan mengatakan uh, rektor itu kan uh, quote unquote kan dikendalikan. Kenapa bisa lepas begitu? Nah, mungkin udah 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 capek juga. lagi ya. Udah oh, puncaknya udah capek. Jadi si rektor juga melihat oh, udah nggak si ya, bisa dibendung ya. Dibendung lagi. Sama dengan 98 bang. Kan tentara sendiri bilang udah lepas aja. Hmm. Lepas aja yang udah nggak sanggup lagi. Ini ini nggak isu ini nggak bisa dilawan gitu loh. Oh. Tentara jenderal jenderal kan bisa mami juga. Ya, Dia ya. punya nonsa kebatinan loh bang. Ya, ini ya. isu bisa dilawan. Ini nggak bisa dibendung gitu loh. Ya, ya, ya. Nah yang satu ini barang nggak bisa dibendung, Bang. Ya, ya, ya. Makanya pagar roboh itu udah. Walaupun selama ini, Bang, terlalu banyak darah, Bang, di era Pak Jokowi ini. Banyak mahasiswa meninggal, Bang, dipukulin, digebukin. Saya kalau demo di era Pak Jokowi, saya paling takut. Anak saya kalau demo seandainya, ini rezim paling takut saya. Karena represifnya aparat ini, Bang. Pakai peluru tajam, Bang, di bawah selu waktu itu. kan. Banyak yang mati, mahasiswa, Bang, ditembak, dipukulin, di makanya statement kemarin anak jenderal yang lagi viral itu betul ya, bang ya, ditendang ya. dipukulin saya nggak sebut nama bapak saya itu persis saya sedih banget loh bang sebenarnya hmm. tentara polisi apalagi aparat ya saya bilang aparat aja lah nanti kita nggak mau merusak iya iya. Ya, ya, ya. ya, 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 ya. ini betul-betul di era 10 tahun ini kan orang demo takut bang jangankan oh, itu senang. orang main bola aja dibuat begitu ya kan dengan asap itu ya, 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 mati ya, ya. semua orang ya, 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 apalagi ya, ya. demo melawan rezim itu kalau saya anak saya hari ini mahasiswa, saya paling takut eh, rezim ini bang. Hmm, jangan ya. Gitu, Karena ya? represifnya yeah, tuh yeah. Pakai peluru tajam dulu waktu demo di bawaslu kan itu Prabowo langsung menghentikan. Saya nggak oh. mau lagi ada yang korban kan. Waktu di bawaslu waktu pro pertama kan ada yang protes kan. Itu kan terasa bang banyak yang ditembak-tembak kan dibunuh gitu. Jadi uh, kemarin menurut saya DPR sudah menunjukkan mengalah ya termasuk Pak Dasko yang mengalah pak prabowo mengalami menunjukkan bukan mengalah pak prabowo justru tidak nyaman kan itu saya menoleh ada angin segar terhadap demokrasi kita gitu. oh. kenapa kita nggak mau ada nggak sekarang bang politisi yang bisa lo maju yang sebelumnya tidak bisa maju karena threshold dua puluh persen sekarang threshold tujuh setengah persen bisa maju kan yang demo siapa mahasiswa sekarang mahasiswa mati mati nggak ada yang terima kasih itu kan mahasiswa iya iya ya kan mati mati mereka kemarin kemarin untung nggak ada yang meninggal ya. Tapi kalau diteruskan kemarin banyak darah, Bang. Ya, ya, ya. Pasti banyak korban. Dan itu mahasiswa, ya kan? Ya, ya. Yang demo kemarin itu itu bukan kaleng-kaleng, itu mahasiswa ori, bukan KW ya, gitu. Ya, ya, bukan pakai-pakai ya. jaket-jaket ya. orang-orang dibayar-bayar bukan. Ada itu mahasiswa orang angkatan 98 ngomong, "Ah, kecil itu, itu-itu kita." Gitu. Oh, hmm. Saya bilang enggak, ini beda. Nah, itu saya nggak ya. bisa menjelaskan perbedaannya. Anda ya. jelaskan. Ya. Beda, Bang. Beda itu, Rasa auranya beda. Saya bilang, dulu bang, ini 10 tahun paling represif, bang. 10 tahun ini paling represif. Orang paling takut demo. gitu, Karena memang kadang-kadang kemanusiaan hilang di situ. Riasa-rasa nendang mahasiswa, pukul mahasiswa. Makanya ketika melihat kemarin nih, nih saya udah takut lagi nih, pasti banyak luka ini, banyak berdarah nih. Nah kemarin hampir itu aja udah di-stop. Kalau nggak cek udah banyak bunyi korban kan? Udah boleh banyak bunyi korban kan? Semarang masih ya, ada. Ya, ya, masih itu jauh. udah di-stop loh, bang. Coba ya. bang bisa bayangkan nggak kalau itu diteruskan? Barang satu ini diteruskan gitu loh. Saya lebih membela Soeharto jadi bang ya. demi oh. daripada banyak korban kan gitu Soeharto ya, ya, bilang ya, ya, ya. dia tidak lagi londo ireng kan dari menjadi melekat kan waktu itu biarlah saya mundur kan gitu bang ya, ya, daripada ya. banyak korban kan gitu. Ya, ya, ya. Saya paling takut aparat bang represif banget bang kalau soal-soal begitu. Dan saya selama ini makanya saya bilang di era Jokowi kalau saya punya anak saya nggak akan izinkan demo itu. <laughs> Karena sama iya, apa iya. namanya pembantaian bang, iya. pembantaian bang, membunuh aja gitu. Iya, iya, iya. Enggak 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 apple to apple gitu. Dia enggak punya senjata, enggak punya apa tapi dipukulin, digebukin, ditendang. Nah itu dibiarkan 10 tahun loh bang. Nah kemarin itu ketika ada politisi yang terpanggil ya, sadar ya udah jangan diteruskan. Saya senang loh bang, saya oh. apresiasi loh, mengalah kan. Itu. Akhirnya kan mahasiswa kita nggak ada banyak korban. Kalau nggak, kalau diteruskan bang, bakal banyak bang. Nah, tapi tahu lah sekarang aparat udah insaf juga kita nggak tahu juga, ya. Saya nggak pernah sebut orang ya, Mungkin aparat, karena ya aparat, ada kan teguran ya. juga kali. Iya, orang dari atas. Udah banyak korban, Bang. Ini yang bunyi, yang bunyi aja karena ini anak jenderal. Yang ini oh. udah banyak, Bang. Meninggal banyak, Bang. Sedih kita, Bang, kalau begitu. Yeah. Maksudnya kok mereka memperjuangkan hak-hak mereka freedom of speech, freedom of expression, freedom untuk menyerah aspirasi, menyampaikan pendapat, tapi mereka ditendang-tendang, digebukin pukul kan nah itu padahal itu mahasiswa yang hari harinya mereka untuk itu gitu jadi dengan kemarin itu pembelajaran penting bahwa politisi kita akhirnya menunjukkan apa namanya mengalah untuk kepentingan lebih baik ya termasuk saya DPR juga akhirnya nggak korum kan mereka juga nggak mau melanjutkan paripurna menetapkan rancangan undang pilkada itu itu sudah kita apresiasi aja termasuk MK kita apresiasi karena udah mengeluarkan putusan 60 sehingga banyak hari ini tidak ada lagi kotak kosong yang terlalu banyak kan yeah, yeah, yeah. meskipun ada yeah, tapi akhirnya yeah, yeah. kan banyak yang akhirnya bisa maju sendiri yeah. yang sebelumnya deadlock karena putusan 60. puluh gitu. nah, tapi ada yang mengatakan bahwa MK itu seolah-olah katanya gitu ya ada banyak pengamat seolah-olah seperti sadar ketika SK 90 puluh eh, ya yeah, MK 90 gitu kira-kira ada ada benarnya nggak ya? berbalik gitu maksudnya karena melihat demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, saya melihat MK juga akhirnya kan insaf juga terakhir. <laughs> itu makanya sebelumnya ada kata -kata sebelumnya kata -kata itu. sebelumnya kan <laughs> mereka ikut dari putusan yang me kemudian melengsahkan yeah. yang dia bilang anak haram konstitusi yeah, itu kan yeah, yeah, yeah. undang undang itu kan kemudian menggolkan itu. Nah, tetapi uh, ada juga orang mengatakan inkonsistensi MK. Misalnya, oh, ya, ya misalnya dalam putusan threshold ini dia mau menurunkan pilkada tujuh setengah persen. Tapi kenapa di dalam konteks presiden threshold dia nggak mau menurunkan? Uh, padahal sudah berpuluh-puluh kali NGO, civil society yeah. oh, yang berjuangkan yeah, yeah, supaya yeah, yeah. presiden tersol diturunkan turunkan yeah, 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 yeah. uh, tidak, parlementer tersol, partai juga diturunkan, tidak hanya empat yeah, persen yeah. kan? Yeah, yeah, yeah. Uh, nah, kalau itu udah, kalau yang empat persen kan sudah mulai tahun 2029 ribu sembilan sudah yeah. diturunkan itu, udah diturunkan. Eh, belum diturunkan, sudah diserahkan ke kan, dpr. Iya, tapi kan udah, udah itu tidak sejalan kata orang. Oh iya nah, iya iya tentu tentu. Begitu tentu. pilkada iya. mau karena iya. kenapa mau di pilkada gitu? Iya, iya Apakah karena memang karena terlalu banyak kotak kosong fenomena ini dibaca merusak kualitas demokrasi? Okay. Atau... Karena kotak kosong diadu dengan otak kosong itu nggak mau MK akhirnya dibuatlah diturunkanlah terso jadi 7,5% iya. kan? Nah, itu juga orang melihat MK-nya nggak konsisten gitu. Nah, tapi partai politik juga banyak tersandra kan? Nah, itu juga taktik siasatnya Pak Jokowi bang, banyak ketua-ketua partai tersandra kan kemarin, kelihatan dia kebingungan nggak marani macam-macam, istilahnya bahasa saya, saya nggak mau sebut siapa ya, tapi ketua partai lah gitu, ketua partai di kenoha lah gitu kira-kira kan, <tuh> jadi terkesan nggak 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 apa namanya, gak udah menyerah tanpa syarat gitu loh bang, bertekuk lutut gitu, hmm. akhirnya ada pohon-pohon yang ditebang betul sama dia kan, udah bertekuk lutut ditobang lagi kan, itu kan kelihatan. Yeah. Apakah Jokowi yang salah kan enggak juga sebenarnya bang? Ya, Kenapa kartu enggak, dikasih enggak, ke enggak Jokowi? Murni ya. Iya, enggak murni semua, ya. tidak murni keselar Jokowi ya, kan? Ya, Tapi ya. ya leher dikasih sama siapa yang ngasih leher gitu? <laughs> itu kan bang? Ya, ya, ya. Kita kan inginnya partai itu kan punya marwah, ya. Wah, mertabat. Ya, ya, ya. Nah, makanya saya berpikir juga bang, bagaimana kalau partai itu aktivis yang punya gitu kan? Itu menarik, hmm. Enggak ada kasus-kasus, ya kan? Ketua partai itu agak kepalanya beginilah sama presiden gitu loh. Nah, kan itu saya akui seperti Bu Mega itu kan kita salut, Bang. Agak kepala agak berdirilah gitu, yeah. ya kan? Itu benar itu, Bang. Ketika ketua partai itu agak setara harus petugas partai kan gitu. Nah, itu penting kan supaya partai itu nggak diatur-atur di sehingga parlemen, dinamika parlemen itu terasa gitu. Hmm. Nah, kemarin kan nggak ada, Bang. Semuanya udah rapi semua kan? parlemen membebek pada kekuasaan. Jadi parlemen jadi bebek lumpuh itu. Dan uh, lambdak yeah. lambda. Parlemen itu lambdak, Bang. Hampir 10 tahun lambdak. Tidak ada. Antara ada dan tiada ada desirte. jadi stempel betul itu, Bang. Undang-undang ketok magic. Malam selesai. Tidak ada jam 12, tiba-tiba jam 2 selesai di sana. Nggak ada protes demo mahasiswa, tidak ada. Itu keren banget loh. Maka saya kadang-kadang belajar, ini oh, dari mana nih? Eksekutif happy ini begitu kuat gitu. Yeah, yeah. Dia belajar dari mana gitu ya, loh, Pak? Ya, ya. Penaklukan parlemen itu loh, Pak. Kemudian Undang-undang menibur slow tiba-tiba enggak ada yang. Oke, okay, oke okay, ya. Nah, hitung-hitung udah, hitung udah. Tuh. Ya tiba Undang-undang KPK, Enggak, nah, udah, udah langsung aja. Gitu. diam semua gitu. kan. Kenapa? Ketua Umum partai tinggal bilang ke ketua praksi, "Ketua praksi, Anda yang udah tegak lurus. Jadi enggak ada dinamika, Bang. Iya. Ketua Umum partai udah di gini-giniin gitu. Jadi saya berharap juga kita punya mimpi ke depannya bagaimana ketua umum partai kita itu tidak tersandra bang itu ya, ya, ya. supaya punya marwah gitu. maksudnya ketua umum partai di negeri ya. negeri lain ya itu ya, ya. itu penting itu supaya ya kita tuh aspirasi kita tuh tersalurkan gitu ya, ya. sehingga nggak perlu anak STM demo gitu karena ada ada, ada partai politik yang demo gitu yang menuntut kan ini kan kalaupun ada oposisi itu sebanyak italasi aja bang enggak gitu. ya, ya. nggak kuat juga menghentikan perbuatan itu kan tindakan hmm, yeah, itu yeah, yeah. ya saya bilang-bilang etalasi aja sih oposisi itu akhirnya kan nah kita ingin betul-betul oposisi yang betul-betul check balances. Hmm, jadi membuat keseimbangan yeah, yeah. nah itulah doa kita bang yeah, supaya yeah. ketua-ketua partai bersihlah ke depan yeah, 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 yeah. karena ilmu tadi itu disengaja tuh buat ketua-ketua partai tersandra habis itu itu kartu yang dimainkan hmm. pakai seperindik tadi itu oh. jaksa kapolri kpk kan, main di situ jadi, saya bilang presiden yang Hebat, itu ternyata bisa menguasai tiga hal itu, Bang. KPK-nya, hmm. jaksa-nya, dan itu pakai sprinting semua. Waduh. Udah menyerah kan? ya, ya, ya? Nah, itu yang saya katakan sangat disayangkan. Ya. Uh, apa hukum dijadikan sebagai alat kan ya. untuk memukul lawan-lawan politik? Ya. Ya. Kartu mati, makanya kepiawan, kemahiran Pak Jokowi dalam membuat pemerintahan stabil 10 tahun itu kita. Rekor muri loh bang harus itu. Dia bisa melakukan apapun tapi nggak ada gejolak gitu loh. Bang. Tenang semua senyap kan. Nggak ada perlawanan gitu loh. Dan dia berbuat sesuka hati dia kan gitu. Mau ya bagaimana hari ini buruh menderita kan? Bagaimana KPK dilemahkan kan? Nggak ada kan perlawanan. Bagaimana kemudian orang bisa resapel ini kan nggak ada perlawanan ini. Dua bulan masih bisa resapel. Nggak ada yang protes. Ini resapel resapel macam apa ini? <laughs> Dua bulan orang mau selesai, mau resapel yeah, lagi. Yeah, yeah. Jadi kalau dikatakan datang rame-rame, pulang rame-rame, kemudian Jokowi dikatakan, apa nama kutukan proyek kedua, Jokowi ditinggalkan, nggak ada, Bang. Belum ditinggal. Uh, Tapi nanti ditinggalnya kapan? Itu sunatullahnya itu. Yeah. Ketika KPK, Jaksa, Polri, nggak ada lagi sprinting yang bisa dia keluarkan, nah itu baru selesai. Mm, Jokowi-nya selesai. Yeah, yeah. Itu adalah Jokowi yang tamdak. Bebek lumpuh. Yeah, yeah, yeah. Itu kenapa? Karena hukum ditaklukkan oleh realitas politik. Ya, harusnya kan hukum itu bang di atas lima, bang, panglima bang. Lima, bang. Lima. Nah, kan kekuasaan dibawa, bang. Iya. di bawah bang. Ini di era Presiden Jokowi dibalik bang. Tegak lurus kan, garis putus-putus nggak ada garis komando. KPK pun garis komando kan, di kan semua kan? Ya ASN ya. Ya ASN -nya. di ASN kan semua, nggak ada lagi beda-beda suara kan. Nah itu yang membuat uh, seringkali uh, termasuk sim-sim, uh, HAM, SIM-nya ada di SK Menkumham. Jadi kalau macam-macam didualisme-kan. Itu kan banyak Bang fenomena itu Bang. 10 tahun loh Bang, udah banyak loh Bang. Dualisme partai Bang, dibegal partai. Partai mantan presiden di Begal juga ada loh Bang. Iya iya iya, ya ya Itu sakit itu di sini Bang. Mantan presiden dibegal partainya. Tapi selamat kan? Iya iya. Nah, masuk saya. Mestikan SK Menkumham itu harusnya kan tidak ada urusan dengan kekuasaan harusnya kan gitu yeah. yang mengeluarkan simpartai loh gitu pengurusan sah partai yeah, yeah, yeah. nah itu membuat partai juga partai bebek lumpuh juga akhirnya oh ya karena apa? karena SK-nya sama pemerintah <laughs> kalau yeah. macam-macam dualisme kan dikasih SK munaslubnya kan mm. munaslub yang disahkan sesuai dengan selera pemerintah itu kan terjadi oh. bang itu masalahnya ya itu fakta bukan dongeng itu ya, 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 ya. ada abang ingat dulu munas ancol munas ya, bali kan yang ya, ingat ya, ya, dulu ya, ya, betul, agung betul. lasano sama ya, 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 ya kan ya. yang disahkan mana yang ikut irisan kekuasaan kan gitu hmm. sk-nya siapa yang mengeluarkan mengkumham, mengkumhamnya pemerintah gitu. polri masih di bawah presiden ya. harus kan setara aja bang supaya kalau ingin sehat ya, 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 ya. tidak boleh di bawah-bawah gitu loh setara gitu loh bang terhormat gitu bang. Ya tapi kalau disimpulkan sedikit dari itu cara pandang orang yang menggunakan itu loh pak yang akan uh, ya, ya ya lebih banyak uh, mempengaruhi. Jadi bukan sistem yang terstrukturnya udah kan udah, udah benar nih. Tapi cara pandang orang yang memanfaatkan itu kan yang menjadi kuncinya. Iya. Iya kan? ya, ada juga dia Pak, paham, paham paham ya misalnya itu abyss of power. Dia nggak mau pakai itu. ya itu Itu maksudnya. bagi yang paham. Bagi yang nggak paham gimana dipakai kan? Iya. Sebagai alat kan? Iya. Sebagai pemukul kan? Iya. Untuk penekan kan? Iya. Dan kualitas demokrasi jadi turun. Rusak di ya. demokrasi Rusak. jadi. Ya. Di negara kita belum bisa bicara etika bang. Pantas hmm. nggak pantas, layak nggak layak. Itu yang saya bilang kemarin dinasti nggak nggak pantas, masyarakat nggak suka. Regulasinya ada nggak? Nggak ada ya udah. Lewat lagi kan? Jadi maksudnya anda harus ada regulasi. Regulasi semuanya oh. diatur. Soal dinasti diatur, soal tadi periode presiden ini memang dua Prodi atau satu prodi aja ke depan. Kalau memang kayak begini presiden baik di periode pertamanya, periode keduanya keluar aslinya karena abang masih ingat nggak statement presiden? Saya merasa tidak terbebani lagi. Hanya kelakuan lima tahun kan rusak jadinya. Kenapa? Karena nggak dipilih rakyat lagi. Nah maksudnya perlu nggak presiden kita ke depannya lima periode satu tahun aja, lima tahun aja. Ya kan? Kalau kelakuan aslinya muncul di prodi kedua kan rugi kita. Di prodi pertama kayak malaikat itu tipuan namanya tipuan bang. abang lihat itu. siasat. 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 itu siasat. abang lihat hampir sempurna bang, nggak ada kesalahan. Yeah. tapi begitu mak bilang saya tidak ada lagi beban, abang lihat perilaku habis itu. dirusak semuanya. Mm. kalau ada yang melarang situ melanggar, yang itunya dihabisi, dirobohkan kan? <laughs> kalau ini yang terganggu kepenting agendanya, regulasinya dihajar gitu. Mm. kalau nggak sesuai dengan selera dia, yeah, 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 nah yeah. itu masuk saya kan rusak akhirnya lima tahun. Yeah lima tahunnya baik, karena apa? karena dia butuh rakyat dipilih yeah. lagi kan. Yeah, yeah, yeah. Nah kalau begitu ya udah konstitusi kita lima tahun aja presiden ke depan. <laughs> ini kan narasi kita bang, boleh yeah, dong yeah, yeah, kalau memang yeah, yeah. diatur. Yeah, yeah. Apalagi udah bicara tiga prode, repot lagi kita kemarin kan. Yeah, 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 yeah. Hampir itu kan? Yeah, yeah. Hampir jempol itu tiga prode itu. Yeah, yeah, yeah. Nah, karena dianggap tidak ada lagi pemimpin yang mampu melanjutkan ini kecuali presiden Jokowi kan gitu waktu itu. Dan itu sudah ada big datanya lah. Ada yang bilang soal ini untuk 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 keberlanjutan supaya Indonesia lebih baik ada masalah COVID lah itu kan oh, iya. kekuatan itu lahir bang itu iya, operasinya iya. bukan alamiah itu ada operatornya iya, iya. tapi kan PDP yang kita hormat kita apresiasi PDP yang menghentikan itu kan karena tadi Bu Megahnya satu yang nggak mau diamini kan nah, yang itu jangan itu. itu melanggar konstitusi itu menabrak itu anda tidak komit dengan konstitusi nah itu yang dilawan Jokowi nah sejak itulah hubungan Jokowi sama retak kan selesai kan bisa jalan kan hmm. oh. jadi bukan jokowi pdip nya yang bisa mau jalan jokowinya minta bisa jalan kan gitu bukan jokowinya yang meninggalkan pdip ya eh, bukan pdip yang meninggalkan jokowi jokowi yang meninggalkan pdip yeah. karena setelah tadi itu nggak ketemu titik penambahan jabatan itu benar ada bang sekjen asto ngomong kita juga begitu sama itu memang ada bahwa tetapi itu nggak bisa dibuktikan Ya, tapi itu bisa dirasakan. Dirasakannya. Ya, itu seperti orang kentut aja nggak ada yang ngaku tuh, Bang. Nggak <laughs> ada bakal kiamat nggak ada yang ngaku hey. tuh. Tapi itu ada gerakan itu ada. Hey, ada, ada, ada. Mbak Halil ngomong itu kan dengar dulu. Ya, setahun ya. yang lalu. Ketua Erlangga ya. juga kan ya. waktu itu ya. Demi investasi kan. Ya, ya, ya. Ketua, tapi ketua ma Aimi, eh, ya, eh, maksudnya Kekabik. saya bukan bela PDIP bukan ngapain. Tapi kita harus itu sejarah. Hmm. Kita katakan bahwa ada partai yang punya ideologi ada partai yang tidak terjebak pada populisme, ya, ya. ada yang partai menjaga konstitusi gitu. Ya, 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 ya. Dan Ibu Mega belajar dari peristiwa masa lalu. Pelan pelajaran tidak boleh mengangkangi, apalagi menginjak-injak konstitusi. Hmm. Dan itu kita harus sampai suarakan ke publik ya, bahwa ya. Bu Mega adalah gatekeeper penjaga gawang demokrasi. Ya, ya, ya. Itu perlu bang. Ya. Kita harus spare juga gitu, meskipun ya. Bu Mega nggak sempurna sempurna juga. <laughs> tapi kalau waktu itu bang yakinlah sama saya bang, kalau waktu itu dapat Sinyal bang, dapat restu ya, jadi nih barang bang. Ya, 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 karena semua sudah mendukung. Oh, selesai. Ya ya. Di rantai ya, semua. Tidak ada ya. yang bisa mentikan bang. Siapa? Nggak ya, 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 ada. Ya, ya, ya. Partai oposisi terbesar, PDIP. Hmm, ya, ya ya. Tapi PDIP menanggung kekuatan tidak. Untuk yang satu tuh tidak. Nggak hmm. ada kompromi, nggak ada negosiasi. Yang lain silakan anda minta. Nah itulah, itulah partai yang menurut saya perlu juga kita tiru. Partai yang punya ideologi, nggak hanya sekedar oh ini memang udah butuh lagi nih, oh, ini populis nih, ini butuh kebelanjutan nggak bisa, karena konstitusi mengatur ini.